Masih dalam masa trimester pertama, kehamilan menginjak usia 2 bulan atau tepatnya 8 minggu, 5 hari, jadi sudah menuju ke 9 minggu. Pada masa ini jelas kantong kehamilan sudah membesar, janin sudah harus terlihat. Dan begitu kita melihat detak jantung janin, kita bisa memastikan bahwa pertumbuhan janin itu berkembang dengan baik. Nah, ini kita bisa melihat keseluruhan kantong kehamilan yang sudah jauh lebih besar ya, dengan struktur janin sudah awal terlihat, mulai struktur tunas tangan, tunas kaki. Kalau yolk sac atau kuning telur, cadangan makanannya masih ada. Itu nanti sampai minggu ke-12 ya, baru hilang. Nah, ini bentuk tampilan janin dalam kantong kehamilan, dibungkus oleh selaput ketuban ya. Jadi ini selaputnya tidak terlihat karena sangat tipis. Nah, ini kalau kita atur kontrasnya, baru janin itu diselubungi oleh selaput ketuban atau selaput amnion. Dan kenapa janin bisa terlihat melayang di tengah-tengah? Karena dia berada dalam air ketuban atau cairan amnion ya. Ini 8 minggu 5 hari, panjangnya 1,98 cm sekitar itu ya. Jadi mutlak pada 8-9 minggu ya harus sudah terlihat janin. Tentunya ya kita USG sekarang standar lah, USG dengan resolusi yang sudah sangat baik ya zaman sekarang ini. Bahkan kita bisa melihat aliran darah ya, Doppler arus darah itu sudah bisa terlihat. Dan pada setiap pemeriksaan kita sudah bisa mendengarkan aliran detak jantung bayi. Itu dari minggu ke-6 ke atas itu sudah bisa kita tangkap. Nah, ini kita bisa lakukan pemeriksaan dasar untuk melihat embrio ya. Jangan lupa kita mulai melakukan pemeriksaan dasar kalau Anda melakukan di puskesmas, layanan primer, kita bisa periksa lab triple elimination, jadi dasar, lab dasar, darah lengkap, urin lengkap, gula, pemeriksaan HIV, sipilis ya, gonorea itu standar, hepatitis. Tapi kalau kita mau melakukan pemeriksaan lebih lengkap, kita bisa nambahkan TORCH, toxo, rubella, cytomegalovirus, herpes, kita periksa. Juga sekarang kita sudah bisa melakukan pemeriksaan genetika ya, ini untuk melihat janin sejak dari awal kita tahu kelaminnya dari 9 minggu, kromosomnya ya, trisomi 21, 18, 13 yang dasar cukup, dan itu sekarang sudah sangat terjangkau.